Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia saudara. Bertemu lagi rancangan langsung dari Parlimen dan pada pagi ini hari Rabu 9 November kita akan bersama lagi selama setengah jam. Dan pada pagi ini kita rasa bersyukur dan bertuah kerana pada pagi ini kita ada eksklusif ya langsung dari Parlimen bersama dengan pengerusi jawatankuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonathan Ongkili. Selamat datang Yang Berhormat Datuk. Dan Datuk, secara ringkas Datuk, apabila Datuk dipilih untuk menerajui dan menjadi pengerusi, bagaimana pandangan Datuk dan juga reaksi Datuk pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk? Memang ada terkejut jugalah sebab jawatan kuasa ini begitu penting sekali, begitu asas dan kalau nak pilih dari segi golongan parti kerajaan pun ada 13 parti. So bila saya mendapat apa itu cadangan bahawa saya diberi kepercayaan untuk mengurusikan, saya kata saya perlu runding dengan parti saya lah, parti presiden, parti PBS, dan saya jasupkan ketingan. Dan selepas itu memanglah saya rasa begitu satu penghormatan yang begitu unik sekali. Dan saya pernah mempengerusikan satu jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum ini, yaitu jawatan kuasa pilihan khas mengenai PLKN dan perpaduan nasional. Dan mengkali berasas kepada itulah, mengkali atribut ataupun ciri-ciri yang diperlukan itu Perdana Menteri dan Kabinet Malaysia mencadangkan saya sebagai pengerusi. Saya kan pilihan memang tepat itu. Kerana selama ini tidak ada ataupun tidak ada komen-komen ataupun tidak ada rogutan daripada pelbagai pihak kerana Datuk dilihat sebagai orang yang telus dan berwibawa untuk menjalankan tanggungjawab ini. Satu tanggungjawab yang besar tu. Saya ingat mungkin rakyat tidak faham apakah sebenarnya peranan. Mungkin Datuk boleh bagikan penjelasan sebenarnya jawatan kuasa ini ditubuhkan. Saya rasa perkara pokok kenapa ini ditubuhkan ialah memang satu adalah pandangan kerajaan sendiri bahawa masih banyak ruang untuk menambah baik sistem atau proses pilihan raya yang sedia ada. Kedua juga dari segi permintaan rakyat dan laporan feedback dari berbagai kumpulan bahawa masih saya katakan tadi ruang yang luas untuk penambahbaikan dari berbagai bidang dan sebagai satu daripada proses ataupun program transformasi politik kerajaan persekutuan, dia telah melihat ini sebagai satu daripada penyumbang kepada transformasi tersebut. Dan kalau kita perhatikan untuk ialah kebanyakan orang mengatakan tentang ketulusannya, kalau kita perhatikan kita telah mengalami ataupun telah menjalani selama sebanyak 12 pilihan raya, pilihan raya umum ya, dan ini masuk ke 13. Dan mungkin dari segi proses ini tu, mungkin banyak yang mengatakan banyaklah cadangan padangan itu, tapi sebenarnya tumpuan-tumpuan ini di mana yang akan diberikan itu? Ya, seperti mana yang sudah Sebahagian katakan tadi, selepas 12 pilihan raya diadakan di negara kita ini pun ketulusan itu memang ada. Tapi saya berpengalaman, saya 4 panggal dalam parlimen, 3 panggal peringkat negeri, 2 panggal saya parlimen sebagai ahli pembangkang duduk bersama di sebelah ruang pembangkang. So kita mengetahui apa ini keadaan sebenar. Namun memang karena sesuai dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, ekspektasi rakyat, ada keperluan untuk menambah baik. Jadi fokusnya nanti ialah kita akan lihat satu dari segi perihal perundangan dan peraturan-peraturan yang sedia ada. Apalagi yang boleh kita gunakan ataupun undang-undang yang perlu digubal atau diperbaiki untuk membolehkan pilihan raya itu, sistem yang ada itu lebih telus, lebih berintegriti, lebih bebas bagi rakyat untuk menunaikan kewajiban untuk memilih sesuatu kerajaan melalui pilihan raya. Kedua ialah tumpuan kepada proses itu sendiri, yaitu daripada penamaan calon sampailah kepada pengiraan undi dan pengumuman siapa yang menang. Ini banyak dibangkitkan, akses kepada media lah, tempoh untuk berkempen, isu identiti lah, penggunaan dawat atau tidak, berapa lama berkempen. Ini perlu mendengar input daripada pihak awam. Yang ketiga, memang daftar pemilih sendiri. Kita mesti daftar pemilih yang dihormati, dipercayai, yang bersih, ya. Setakat mana yang technical apa ini backup boleh provide ya,
Jadi ini satu yang penting, dan memang seperti di Sabah banyak aduan-aduan mengenai dengan kelemahan dalam, kekurangan dalam platform pemilihan dan seterusnya. Dan keempat, SPR sendiri, institusi pelaksana. Ya. Dia pun perlu banyak keperluan untuk menaik taraf kah, menambah pegawai-pegawai kah, atau sistem perhubungan dengan rakyat, bagaimana input daripada rakyat boleh diterima semua itu. Hmm. Dan yang kelima, saya rasa perbincangan mengenai apa sistem yang boleh memperbaiki sistem yang first post the post ini yang kita sebab sekarang ini. So inilah lima tumpuan. Sebab kami pendapat bahawa kalau nak bicara tentang penambahbaikan, tak larilah perlu cover ataupun melintasi lima bidang ini nanti. Tapi masa singkat, 6 bulan saja. So terpaksa kerja banyak dan memberikan input secepat mungkin daripada pihak rakyat. Ya, Datuk. So, kalau kita perhatikan posisi dalam jawatankuasa penambahbaikan ini, saya ingat begitu adil sekali. Datuk sebagai pengerusi, 3 pembangkang ya, dan 1 daripada 4 daripada Barisan Nasional dan 1 bebas ya. Dan ini menunjukkan bahawa komposisi dalam jawatankuasa tersebut agak adil. Dan berapa kali telah mesyuarat untuk diadakan? Kita telah mengadakan 3 mesyuarat, 1 mesyuarat lagi pada hari esok. Dan selepas itu kita mulakan 6 pendengaran awam, bermula dengan Kuala Lumpur, yaitu 1 hari bulan dan 2 hari bulan, yaitu Jumaat dan Sabtu ini. Dan kita berharap bahwa ini telah kita sebarkan, dan pada hari ini juga kita menjemputlah pihak awam untuk mengemukakan cadangan-cadangan melalui memorandum, dan siapa yang boleh hadir boleh minta, boleh memohon untuk ingin hadir dan berbicara di depan jawatan kuasa. Dan kalau kita boleh tunjukkan Datuk ya, ini pendengaran awam ni yang akan dimaklumkan kepada orang ramai. Kita lihat dulu ni antara tarikh dan juga mungkin tempatnya, mungkin 11 kurang jelas di situ, 11 dan 12 November Jumaat dan Sabtu 9:30 pagi di bilik jawatan kuasa 2 bangunan Parlimen Kuala Lumpur. 25 dan 26 November Jumaat dan Sabtu pada 9:30 pagi di bilik Kedah Kompleks Pertabaran Persatuan Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Dan 8-9 Disember di Bilik Gerakan Negeri Wisma Bapa Malaysia, Putrajaya Kuching, Sarawak. Dan 15 dan 16 Disember di Dewan Seri Pinang, Lebuh Laik, Pulau Pinang. Dan 7 dan 8 Januari di Bilik Gerakan Negeri Kota Darul Naim, Kota Baru, Kelantan. Dan 12 dan 13 Januari di Bilik Gerakan Tun Abdul Razak, Bangunan Sultan Ibrahim, Johor Bahru, Johor. Dan itu antara tempat-tempat makluman mengenai jawatankuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya. Dan ia juga boleh dilayari melalui laman web parlimen seperti http://www.parlimen.gov.my. Dan Datuk, saya tertanya juga ni tentang proses ni Datuk, pendengaran ni. Mungkin mereka boleh datang sendiri ataupun orang ramai boleh datang pada hari itu ataupun bagaimana prosesnya Datuk? Mungkin kita pun tak tahu, mungkin ramai juga kata, weh, saya nak pergilah, ini nak menyuarakan hasrat mereka Datuk. Okey, pendengaran awam ini adalah sebenarnya sesi parlimen bersidang. Okey, dia dihadiri oleh ahli jawatan kuasa, ahli parlimen itu yang 9 termasuk pengerusi. Dan ini peluang bagi jawatan kuasa itu dalam bentuk sesi parlimen menjemput saksi ataupun pihak awam yang ingin memberi pandangan-pandangan tertentu mengenai tajuk yang telah diberi kepada jawatan kuasa. So bila dia bersidang ini, sebenarnya ini sesi parlimen. Hansard disediakan word for word, dan peraturan dalam masa kita mesyuarat itu, persidangan awam, adalah peraturan parlimen. Kita tak boleh katakan sesuatu yang salah sangka, tidak ada bukti, tuduh-menuduh. Dia seperti same standing order yang digunakan oleh parlimen bila berhujah di parlimen. Okay. So, bila kita jemput, kita cadangkan bawa memorandum, sediakan tulisan dalam bentuk tulisan, sebab berhadapan dengan jawatan kuasa, masa itu terhad. Berapa lama diberi itu? Kita tengok keadaan cadangan-cadangan yang diberi itu. So, 10 sampai 20 menit untuk berbicara. Dan dalam satu kumpulan itu, kita telah katakan bahwa kita jemput dan kita benarkan dari segi persatuan-persatuan. Tapi mesti persatuan-persatuan yang berdaftar. Okay? Dengan pertubuhan
ROS lah, ya, pendaftar petugas. Kalau tidak yang mendaftar ini banyak yang tidak mendaftar, klub sukan tidak mendaftar, pro tim parti politik yang belum mendaftar. Jadi kita mau beri status, kalau nak guna persatuan, mesti persatuan yang mendaftar atau dia datang sebagai individu. Sebagai individu pribadi untuk menyampaikan. Tapi ini individu ni yang mungkin akan keliru tu. Semua mereka datang dari sisi kapasiti individu. Bagaimana untuk menjustifikasi? So satu ialah kita nilai memorandumnya itu supaya ada isi di situ, dan kita rasa mau perlu juga kenal pasti latar belakang mereka dan seterusnya. So mengkali dia dalam bidang keusahawanan, dia bekas ahli politik atau seterusnya. Jadi kita nilai juga dari segi latar belakang. Tapi memang keutamaan kepada persatuan-persatuan karena masa itu singkat, karena dia mewakili suara ramai. Jadi so mengkali biasanya kita jemput dan satu persatuan paling banyak biasa dulu yang minta, ada yang minta 6 orang hadir. Oke. Dan tapi yang ada juru cakap satu atau dua orang saja. Jadi yang lain itu sebagai saksi, kalau kami nak soalan tambahan kita boleh tanya ahli yang lain. Yang lain itu observer. Dia macam observer di parlimen. Pemerhati. Ya? Pemerhati. Tak boleh cakap-cakap sebab itu ikut peraturan parlimen. Karena this is a parliament in session dalam mini, bentuk mini parlimen. So it's banyak pengalaman bagi rakyat menjadi YB parlimen dalam 20 minit untuk berbicara. Karena word for word. Itu dalam handset. Yeah. Dan apa-apa cadangan data yang bertulis itu diterima sebagai exhibit, sebagai lampiran khas diperakui oleh parlimen. Yeah. Mungkin ramai di sana tu tengah bercadang menjadi YB ni akan datang kat tu untuk untuk menyampaikan hasrat mereka. Ya. Sila kalau ada idea-idea yang kreatif dan bernas. Yalah, tapi biarlah idea tu dapat membantu jawatan kuasa ini untuk memastikan kita dapat satu proses yang jangka panjang tu. Dan sekarang ni saudara, kita masih lagi membincangkan tentang jawatan kuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya bagi mengkaji perkara tertentu berkaitan proses pilihan raya Malaysia. Dan bersama saya lah pengurusinya Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonathan Ongkili, yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Ahli Parlimen kawasan Kota Marudu. Ini dia satu Ahli Parlimen kita juga tu. Dan kalau kita perhatikan tu, satu lagi yang saya ingat mendadi rakyat kita tertunggu-tunggu, ya. Mungkin keputusan dia tidak boleh dibuat serta-merta tu, kerana jawatan kuasa ni akan membawa ke mana selepas ini tu. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Kita telah diberi terma rujukan serta juga tempoh yang terhad 6 bulan, ya. Dan majikan kita sendiri ini adalah parlimen. Dan apabila laporan itu dibentangkan kepada parlimen dan diterima, dan memanglah mana-mana agensi seperti SPR kah, Jabatan Pendaftaran kah, atau agensi lain yang disentuh untuk sebagai pelaksana, mereka akan bertindak dari segi arahan parlimen ataupun ketetapan parlimen. Okay, dan sememangnya lah kepada kerajaannya sebagai pengawas kepada agensi-agensi pelaksana. So 6 bulan itu saya yakin bahwa karena selesai pada Januari pendengaran awam yang ke-6 ni, jawatan kuasa akan mempunyai kira-kira 3 bulan lagi untuk mengeskini laporan muktamad, laporan keseluruhan, dan mangkali perlu lagi ada perundingan sedikit dengan pihak awam di mana yang perlu untuk mengemaskini. Tapi kita bercadang untuk membuat laporan awal atau separuh panggal untuk mengumumkan kepada parlimen setakat mana perjalanan dan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh jawatan kuasa. Cadangan kami dalam 3 mesyuarat ini dan esok adalah ke-4 ialah di mana cadangan-cadangan yang bernas baik diterima oleh jawatan kuasa sebulat suara, maka kita putuskan itu bersama dan kita boleh kemukakan sebagai sebahagian laporan interim kita. Ataupun agensi yang pelaksana itu mengkali boleh juga melaksanakan tanpa ya juga nak tunggu keluar laporan interim misalnya, ya. Tapi mana yang contentious, mana yang kami tak boleh setuju, saya cuba elakkan main undi majority. Saya cuba ambil input daripada pihak awam. Apabila kita dah dengar 6 pendengaran awam ini, maka saya yakin bahawa kita boleh buat keputusan yang lebih waras dan lebih menyeluruh. Dan kalau mesti tak boleh setuju, saya rasa nanti biasalah itu suara majoriti yang apply. Ya, mana dia mana yang boleh didahulukan dan dilaksanakan, kita buatkan dulu. Ini satu langkah yang bijak, kerana kalau kita menunggu lagi hingga akhir mungkin tidak akan selesai juga. Betul.